Assalamualaikum. Saya Hazlin Jisan, ahli farmasi daripada Farmasi Duyok, Senyap Berhad. Tajuk yang saya bakal nak cerita ni ialah 3 tips untuk meningkatkan selera anak-anak kecil kita. Yang paling kritikal, biasanya anak-anak kecil ni yang dah pandai makan, berusia 6 bulan dan ke atas. Tapi ada anak-anak ni, segelintirnya dia memilih makanan. So macam mana nak buat? Apa nak buat? So yang pertama sekali, tips yang pertama yang saya boleh share, kalau boleh kita kena mulakan anak-anak tu perkenalkan makanan-makanan yang asas-asas. Kalau boleh, makanan tu dia mestilah ada warna-warni. Contohnya kita nak perkenalkan buah. Buah kita tunjukkan depan anak yang sedapnya buah ni. Kita sebagai ibu bapa jadi teladan dulu. Kita tunjukkan yang kita makan buah, makan sayur. Anak-anak ni dia suka makan bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa? Bersama dengan kawan-kawan ataupun bersama dengan keluarga dia. Baru dia timbulkan selera makan. Dan yang kedua, okey, tips penyediaan makanan juga. Kalau boleh, biarlah dia pun cantik dan menarik. Bila dia tengok makanan dia cantik, berhias cantik walaupun simple, benda tu akan meningkatkan minat anak-anak untuk makan. Dan tips yang ketiga, jika anak susah sangat nak makan dan asyik kena marah je dengan misi, asyik je orang kata bacaan berat badan dia sentiasa dekat paras kuning je, apa kata dapatkan suplemen yang di pasaran yang bantu untuk meningkatkan selera makan. Antara suplemen-suplemen yang disyorkan ialah seperti ini, gamis sumber DHA. Biasanya kalau anak yang setahun dan ke atas yang dah pandai gigit-gigit, boleh kita consider untuk dapat ni. Ataupun multivitamin yang mengandungi semua multivitamin, vitamin A, vitamin C, vitamin D, yang bagus untuk perkembangan anak-anak. Yang ini dia bagus untuk mata, dia bagus untuk tulang, dia bagus untuk orang kata antibodi badan. Anak-anak yang suka jenis cecair pula, ibu bapa boleh consider untuk dapatkan jenis macam ni lah. Scott Emulsion, jenis emulsion perisa oren. Yang ini sama juga, seumur 3 tahun dan ke atas dah boleh dapatkan 1 hari 1 sudu. Dan jangan lupa sebenarnya kita kena concern juga pasal berat badan ni. Sebab apa tau? Sebab untuk berat, bila anak kita berat badan ideal, saya rekat balik, satu tumbesaran dari segi fizikal, dari segi minda, dari segi keseluruhan akan lebih baik. Dan yang kedua, bagus apa tau? Sebab dia punya immunity ataupun sistem pertahanan badan ni pun akan kuat. Itu yang kita concern lah. Sebab itulah kita kena pastikan dan cuba ibu-ibu dan ayah-ayah pastikan anak-anak dapat berat badan yang ideal. Okey, itu sahaja. Terima kasih sahabat semua selalu sudi menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum. Bye.